Ketika wanita cantik tidak bisa memilih antara pria kaya dan sibuk dan pria miskin tapi sangat romantis, membuat pilihan menjadi sulit sekali. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sarah sangat sedih. Tidak ada yang mengajaknya kencan. Cuma notifikasi berita. Aku harus ubah sesuatu pada diriku. Aku siap. Sarah sangat senang dengan potongan dan warna rambut baru. Saat mulai mencintai dirimu sendiri, orang akan mulai mencintaimu. Mustahil, pria tampan ini mengajakku kencan. Dan ada lagi. Aku mau pura-pura tidak mau. Pria kaya mengendarai mobil mahal ke tempat kencan dan tentu saja dia bawa sesuatu. Hai. Ini untukmu, mawar emas. Unik sekali. Silakan duduk. Terima kasih, mobilnya keren sekali. Si pria miskin rencanakan kencan di taman. Hai, mau naik? Bagaimana cara naik bersama? Naiklah ke punggungku. Aku akan mengangkatmu. Baiklah. Demi memenangkan hati Sarah, kau harus bertubuh atletis. Pria kaya berolahraga di gym. Dan pria miskin olahraga sambil membuat teh. Mereka sedang membentuk otot dengan roller. Atau sambil membersihkan lantai. Angkat beban. Pria kaya berolahraga bersama pelatih. Ayo, satu, dua. Pria miskin dilatih ibunya dan bukan dengan palang, dia pakai tiang gorden. Ayo angkat. Tidak, terlalu tinggi, lebih rendah. Bu, aku tidak bisa menahan ini lagi. Putuskan pilihanmu. Maaf ya, aku terlambat. Aku Sarah, senang berkenalan denganmu. Pelayan. Ini pesananmu. Apa ini? Maaf, aku salah bawa. Sekarang sudah sempurna. Apa? Tidak. Usiaku 42 tahun. Biar ku perbaiki. Pelayan baru membuat situasi menjadi canggung. Ini yang kau minta. Ini untukmu. Indah sekali. Terima kasih. Kau sangat menawan. Ayo kita bersulang. Kencan dengan pria miskin dilakukan di dapurnya. Rumahmu benar-benar nyaman. Mau cola? Tentu saja. Sarah merasa sangat nyaman bersama pria ini. Dia sangat lucu saat membuat terkesan pria kaya dengan cepat. Kau sangat lucu. Ayo kita bersulang. Aku merasakan rasa blackberry dan kismis dan North Hill dari Rhone Valley. Jangan tertawa, mencicipi anggur itu seni. Pakai serbetmu seperti ini. Baiklah. Sekarang sempurna. Angkat kelingkingmu dan nikmati minumannya. Buka mata pada hitungan ketiga. Wow, jalannya dipenuhi kelopak bunga. Pria kaya memutuskan untuk hamburkan uang dan mengajak Sarah ke toko bunga. Sarah, semua bunga ini untukmu, untuk wanita paling cantik. Sarah tidak mengira bunganya akan seberat ini. Wangi baru, cobalah. Parfum menawan untukmu. Tidak, tidak, terima kasih. Coba produk terbaru kami. Ya, sedikit saja. Di sini dan di sini. Terima kasih. Hai Sarah, ini 101 tangkai mawar. Semua untukmu. Dan hiruplah aromanya. Pria miskin tidak bisa beli bunga sungguhan. Tapi gambar bunga yang disemprot parfum gratis adalah jalan keluar yang kreatif.
Si pria kaya mengajak Sarah ke bioskop terbaru dan termahal. Film 8D sangat menakjubkan. Oh, ini luar biasa. Serangganya banyak sekali. Cipratan air lautnya seperti sungguhan. Ini saatnya memegang tangannya. Fiuh, aku ketakutan. Itu hanya tanganku. Kukira itu monster yang ada di film. Pria miskin punya bioskop di rumahnya. Aku punya kejutan untukmu. Pakai kacamatanya. Hah? Ayo mulai. Pria miskin membuat efek khusus dengan pengering rambut kakeknya dan baskom biasa. Au, punggungku, aku tidak kuat lagi. Pria kaya tidak pelit saat sedang kencan dengan pacarnya. Wow. Hari ini mereka akan bermain VR. Wow, luar biasa, aku belum pernah main ini. Tapi kecupan virtual sangat jauh dari realita. Hah? Ayolah. Oh, kau di sini. Kakek si pria miskin tertidur tidak lama setelah mulai baca buku. Jadi cucunya memutuskan untuk mengusili kakeknya agar pacarnya tertawa. Berikan balonnya. Buat tombak dari permen karet. Lempar! Oh, apa? Ayo, ruangannya bisa dipakai. Oh, aku menemukan koin. Aku beruntung. Bahkan memasak dengan pria miskin pun terasa sangat menyenangkan. Aku siap. Lempar! Bagus! Tangkap! Bam! Bam! Ayo, Tos, kita lolos level ini. Pria kaya pekerjakan koki terbaik untuk membuat Sarah terkesan dengan berbagai hidangan yang lezat. Aku harus memilih hidangan Turki, Jepang, dan juga Meksiko. Yang ini. Ini menu fusion sushi rolls. Tapi makan sushi tidak dengan tangan kosong, meski sepertinya Sarah tidak tahu itu. Ini adalah kejutan bagi pria kaya. Hmm, enak. Kau mau? Tidak mau? Oke. Paket kejutan. Paket apa ini? Apa kau yakin ini untukku? Ya, ini hadiah. Wow, sepatu ini sangat cantik. Hak sepatunya rusak saat kencan dengan pria miskin. Oh, sayang sekali. Pegang ini. Aku punya ide. Pria miskin tidak bisa beli sepatu baru, tapi dia siap memberikan sepatunya. Aku bisa berikan sepatuku. Tidak, terima kasih. Aku bisa pulang seperti ini. Saatnya tidur. Besok adalah hari yang baru dengan kencan baru. Mimpi yang indah. Bak mandi penuh uang. Wow, luar biasa. Tapi apa itu? Ada foto si pria miskin pada semua lembaran uangnya. Fiuh, kadangkala mimpi memang aneh. Aku harus membuat keputusan. Sarah akhirnya membuat keputusan. Hai, ada hal penting yang harus kusampaikan. Tapi ini menunggu orang lain. Hai, Sarah. Hah? Kawan, ternyata kau. Kita sudah lama tidak bertemu. Sejak wisuda. Apa kau ingat pesta kita? Pestanya hebat. Hei, kalian. Pergilah. Aku tidak punya pacar lagi. Ternyata sebabnya bukan rambutku.
Kalian suka cerita pria kaya dan pria miskin kami? Komentarlah pria mana yang paling kalian suka dan bila ingin menonton cerita seperti ini lagi. Juga, berlangganlah saluran kami. Sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari Wahoo WoMotion.